Welcome back to my another YouTube video. Barang lagi sama gue Arif Kurniawan di channel Akhir Production. Dan pada video kali ini gue bakal nge-review sebuah lensa Korean dari Leica dengan focal length 15mm f1.7. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa diklik subscribe terlebih dahulu, diklik juga tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan subscribe kalian adalah bentuk dukungan ke channel ini supaya terus berkembang dan membuat konten-konten kreatif dan berkualitas lainnya. Oke, okay, thank you buat kalian yang udah subscribe, dan langsung aja kita review lensa Leica 15mm f1.7 nya. Oke, yang pertama kita bahas adalah build quality-nya terlebih dahulu. Lensa ini semuanya terbuat dari metal, kecuali untuk bagian tutup belakang dan juga depannya itu terbuat dari plastik. Untuk di lensanya terdapat ring untuk mengatur diafragma. Kita bisa atur manual melalui body lensanya di situ, atau kita bisa atur melalui kameranya. Jika ingin melakukan pengaturan diafragma atau buka lensa melalui kamera, jangan lupa ring harus di posisi otomatis. Untuk diameter lensa ini adalah 46mm. Jika kalian kalau mau beli filter, ND filter atau UV filter ataupun apapun itu, jangan lupa disesuaikan dengan diameternya, yaitu di 46mm. Untuk buka lensanya sendiri yang paling besar di f1.7 ya, ini cukup lebar untuk ngedapetin cahaya yang masuk dari lensa menuju ke kamera ya, dan juga bisa menghasilkan gambar yang cukup bokeh. Untuk bukaan tersilnya yaitu ada di f16. Di body lensa juga terdapat ring manual fokus jika kalian mau menggunakan lensa ini di manual fokus. Tapi sayangnya untuk ring fokusnya masih infinity atau focus by wire. Untuk mounting lensa ini terbuat dari metal pastinya, dan juga terdapat konektor di bagian belakangnya. Di lapisan optiknya terdapat lapisan nano surface coating, di mana kegunaannya untuk mengurangi pantulan yang mengganggu di seluruh spektrum cahaya. Dan menurut gua autofocus di lensa ini cukup akurat dan cepat ya untuk kebutuhan project videografi gue atau fotografi gue juga. Untuk ukurannya sendiri sangat kecil ya, tingginya hanya 57,5 mm saja, lebarnya di 57,5 mm dan kedalamannya 36 mm dengan berat hanya 115 gram saja. So kalau kalian pakai lensa ini berlama-lama, nggak akan bikin tangan kalian capek gitu ya. Dalam paket pembeliannya terdapat satu lensa, cap depan dan belakang, dan juga lens hoodnya. Untuk harga barunya di kisaran angka 10 jutaan dan untuk harga secondnya variatif mulai dari harga 5 juta sampai 6 jutaan. Oke, itu tadi dia review singkat lensa Leica 15mm f1.7 nya. Dan menurut gue lensa ini sangat recommended banget buat kalian yang ingin memiliki lensa wide fix pertama tapi yang proper gitu ya. Karena satu, build quality-nya oke, fiturnya juga oke banget karena di lensa ini sudah terdapat ring aperture dan juga bisa otomatis melalui kamera settingannya. Hasilnya tajam di bukaan berapapun f1.7 sampai yang
terkecilnya gitu ya, untuk video maupun di fotonya gitu. Untuk kekurangannya sendiri, lensa ini menurut gua yang nggak terlalu ini banget buat gua gitu ya, karena gua bukan orang yang projectnya selalu di tempat air, di air terjun atau di laut gitu ya. Dia tidak memiliki water resistant dan juga tidak memiliki optic image stabilization. So buat gua nggak terlalu mengganggu banget, karena di kamera gua di Lumix G9 ini sudah ada IBIS-nya gitu ya, jadi sangat cukup membantu si IBIS-nya. Karena kalian tahu sendiri lah ya, kamera Lumix itu IBIS-nya sangat kuat banget. Salah satu value produknya Lumix itu adalah di IBIS-nya. Untuk harga emang barunya lumayan mahal, tapi kalian bisa dapetin harga second itu di kisaran 5 jutaan tergantung kondisinya ya. Kalau barunya itu masih di atas 10 jutaan. Gimana menurut kalian? Apakah lensa ini adalah lensa impian kalian? Dan kalian akan masukin wishlist kalian di selanjutnya? Mungkin boleh ditulis aja di kolom komentar. Oke, segitu aja review gue hari ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang mau dipertanyakan. Gue Arief Kurniawan, see you in the next video and stay creative. Bye-bye.